Kabar Boy William yang jadi mualaf demi bisa menikah dengan Ayu Ting Ting datang dari kanal YouTube Pantau Entertainment. Yulianti Lazuardi atau ibunda dari Boy William baru-baru ini membuka suara terkait anaknya yang akan melakukan pindah agama. Tidak lain, Boy William dikabarkan akan segera mualaf. Sang ibunda pun mengikhlaskan Boy William untuk mualaf. Menurutnya, apa yang dilakukan Boy adalah yang terbaik untuknya. Kabar tersebut beredar dari status unggahan Boy William yang baru-baru ini diperbincangkan warganet. Wanita single mom tersebut kini mengetahui putranya Boy William yang sedang berhubungan dengan penyanyi dangdut Ayu Ting Ting. Mengetahui hal tersebut, sang ibunda pun merespon dengan positif. Pasalnya, Boy William pernah mengalami hubungan asmara yang buruk, yakni batal menikah. Sang ibunda tidak mau terulang kembali pada Boy William. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting dan Boy William kini memang tengah menjadi sorotan publik perihal hubungan asmara mereka. Boy William dan Ayu Ting Ting belakangan memang kembali dijodoh-jodohkan oleh netizen. Ayu Ting Ting sendiri sempat menyinggung soal pernikahan. Ia bersedia menikah apabila Boy William ingin mendalami agama Islam. Karena menurut Ayu, agama adalah tegaknya sebuah keluarga yang harmonis. Bahkan meski baru berdamai setelah lama saling mendiamkan, Ayu Ting Ting dan Boy William tak canggung sama sekali. Keduanya memang dikenal sudah memiliki hubungan baik dari dulu, kini kekompakan keduanya pun dinilai cocok satu sama lain. Bahkan tak sedikit yang mendukung Boy William dekat dengan sang biduan cantik meski sudah berjanda beranak satu.